satu bungkus ini pengen cukup, kalau tanamannya sedikit setahun juga bisa ya teman-teman. Kalau pengen awet ya teman-teman, fermentasi ya pupuk KMO 3 putihnya. Untuk cara supaya KNO 3 putih kita ini lebih awet, lebih irit ya teman-teman. Ini pupuk mahal ya teman-teman, tapi pupuk bagus ya teman-teman. Ini pembesar buah. Nah, kita fermentasi cukup dengan tambahan itu ya teman-teman, Ajinomoto ini, telur, dan itu air cucian beras dan air kelapa. Yuk kita langsung saja pembuatannya ya teman-teman, ke proses pembuatannya biar cepat, udah sore juga ini ya teman-teman ya. Oke, kita yang pertama kita butuhkan wadah dulu ya untuk mengaduk ya teman-teman. Kita pakai ember. Yang pertama kita ambil ini untuk sekitar 5 liter ya teman-teman. Kita ambil 5 kali 3 15 ya, kita ambil 15 sendok. 1 2 3 4 5 15 sendok ya teman-teman. Nah sekarang kita masukkan air kelapa ya teman-teman. Ini air kelapa yang bekas kemarin membuat pupuk NPK itu. Kita cairkan dulu ini KNO nya dengan air kelapa ya teman-teman. Kita encerkan dulu dengan air kelapa ya. Untuk sementara kita ambil 3 gayung dulu aja ya teman-teman air kelapanya. Air kelapa 3 gayung. Lalu kita masukkan ini, kita masukkan Ajinomoto ya teman-teman. Ini natrium ya, mononatrium glutamat ya teman-teman. Ini juga awalnya sih ini tetes tebu ya teman-teman, cuma difermentasi aja. Kita tambahkan ini kan untuk 5, kita kasih 5 sendok ya teman-teman biar jos. 1 2 3 4 5 ya, 5 sendok ya teman-teman. Lalu ini rendaman beras ya teman-teman. Ini untuk menambah karbohidrat ya teman-teman. Kalau setelah nonton video admin ya teman-teman, teman-teman bakal irit ya. Masukkan ini sekitar 1 gelas ini ya teman-teman, untuk karbohidratnya ya, untuk makanan mikrobanya. Nah ini sudah masuk micin dan ini karbohidrat, kita tinggal masukkan ini gula ya teman-teman. Gula ini sebagai energi mikroba ya teman-teman. Kalau teman-teman melakukan ini terus menerus, pertanian teman-teman bakal bagus, tapi irit biaya ya teman-teman. Pupuk ini bisa dispray ya teman-teman, dosisnya untuk spray 50 ml aja dulu ya teman-teman. Kalau dikira aman, teman-teman bisa tambahkan 100 ml atau setengah gelas bisa ya teman-teman. Kita cari aman aja 50 ml
per tangkinya. Kita kasih 2 biji ya teman-teman, biar jos nanti pupuknya. Nah teman-teman, kali ini untuk kita membedakan pupuk sekarang hari ini dengan pupuk yang kemarin. Kalau pupuk kemarin kan kita menggunakan dekomposernya Yakult ya teman-teman. Kali ini Abin nggak pakai Yakult ya teman-teman, cuma pakai ini tanah akar bambu ya teman-teman, dan akarnya. Ini sebagai dekomposer ya teman-teman. Untuk mengambil live mold atau tanah subur, usahakan dekat tanaman yang masih hidup ya teman-teman. Ini bambu atau yang disebut bung, cuman bungnya udah agak dewasa. Usahakan kita mendapatkan akar yang masih aktif juga ya teman-teman, atau masih hidup. Nah ini bagian luar ya teman-teman, tanah bagian luar. Ini bagian dalam. Nah yang kita ambil yang ini ya teman-teman, yang bagian dalam. Gak usah banyak-banyak, sedikit pun cukup ya teman-teman. Sedikit juga jutaan mikroba sudah kita dapatkan ya teman-teman. Ini cukup. Nah, setelah kita campur gula merah dengan tanah ini, kita masukkan telur ya teman-teman. Ya, ini telurnya ya teman-teman. Aduk teman-teman supaya bangkit makhluk halusnya ya teman-teman, mikrobanya, supaya langsung bangun. Cukup mudah ya teman-teman membuat pupuk kalau kita mau melakukannya ya teman-teman. Ini bisa lebih irit ya teman-teman. Teman-teman tahu sendiri, pupuk organik itu di toko sekitar 40 ribuan per botolnya atau per liternya ya teman-teman. Ini kita punya 5 liter, berarti kita bisa hemat 200 ribu ya teman-teman. Kita masukkan ke sana ya teman-teman. Cukup simpel ya teman-teman, kita tinggal masukkan ke dalam irigen.
Ya teman-teman, sekarang tinggal kita kocok ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi pupuk 5 liter ya teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan, dari 15 sendok bisa jadi 5 liter. Kalau kita jual atau kita beli seliternya 40, jadi 200 ribu ya teman-teman. Ini lebih hemat. Nah, sekarang tinggal dosis ya teman-teman. Dosisnya, kalau spray 50 ml. Nah, kalau misalkan sudah dicoba spray 50 ml aman, bisa teman-teman tambahkan. Tapi kalau admin sih biasanya spray itu 50 ml sampai 100 ml untuk dosis spray. Dan untuk kocor di ember itu cuma 1 gelas per ember itu ya teman-teman, per ember 10 ml. Oke teman-teman, jangan lupa fermentasi selama 15 hari atau 21 hari ya teman-teman. Jangan lupa seperti ini, dikocok tiap hari. Untuk seminggu pertama dibuka dulu sebentar tutupnya seperti ini, lalu tutup kembali. Nah, dikocok ya. Nah, ini setelah 21 hari nanti bisa teman-teman gunakan. Jangan lupa disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu tutorial cara hemat menggunakan KNO 3 putih supaya lebih irit ya teman-teman, supaya awet. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.